sentra-sentra keramaian masyarakat lainnya, antara lain. Seluruh unit di Polresa Palembang disebar ke sejumlah daerah rawan kejahatan di Palembang. Polisi dipersenjatai lengkap untuk menindak langsung jika ada kejahatan di wilayahnya. Penembak jitu juga diturunkan di titik-titik rawan. Kapolresa Palembang juga memerintahkan anggotanya untuk menembak di tempat pelaku kejahatan jika sudah membahayakan warga. Kita akan melakukan tindakan tegas terukur ya, sesuai dengan derajat ancaman terhadap anggota kita. Namun apabila pelaku kejahatan tersebut ya membawa senjata api dan khususnya telah mengancam keselamatan nyawa anggota kami maupun nyawa masyarakat, maka kami tidak segan-segan ya, akan menembak mati pelaku kejahatan tersebut. Polisi yang disebar ke sejumlah wilayah itu untuk memberikan rasa aman pada warga yang merayakan Lebaran di Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang. Siapa? Dalam rangka arus mudik dan arus balik.